karena siapa? Karena doa ibu bos. Saya bukan karena hebat saya, enggak. Karena apa? Doa orang tua saya didengarkan. Gak masalah. Kalau Anda tetap bersikeras, ya, bersikeras, saya ambil dompet saya. Gak masalah. Cepat, ambil. Saya gak masalah. Saya ambilkan sekarang uang, 12 juta. Saya bayar. Tapi saya minta tolong, saya mau Anda di depan saya silakan sujud dan minta maaf sama ibu Anda. Setelah itu selesai perkara. Oke? Okay? Saya gak masalah. Saya yakin kok. Saya bisa diganti lagi 11 juta itu. Gak masalah. Tapi ingat, Anda punya anak. Ya? Anda punya anak. Suatu saat, kalau karma berlaku, ingat, Tuhan tidak sendiri. Apalagi masalah orang. Suatu saat Anda diberontak dengan anak Anda sendiri. Apa rasanya? Dan ketika ibu Anda sudah almarhum, Anda mau minta maaf, tidak bisa lagi bos, tidak nyampe lagi. Oke? Okay? Ya, kalau memang seperti itu selesai perkara, sudah. Saya akan buka, saya ambil, nih, saya siap ATM saya nih keluar. Tapi saya minta tolong, Anda di depan saya, silakan sujud ke ibu Anda sendiri. Silakan. Itu aja Bapak, kembalikan motor itu, nanti saya sujud sama dia. Kembalikan motor yang sudah saya beli itu di atas salah Bapak. Suruh kembalikan motor itu, saya sujud dah sama dia. Dia menerima musyawarah kita jadinya. Gini, ya, saya nggak mau kayak gitu. Saya hanya akan tetap itu yang kita bicarakan. Saya tetap bela ibu Anda. Ya, saya mohon maaf, saya tetap bela ibu Anda. Ya. Sudah, ini motor saya ganti. Anda silakan beli motor baru lagi lah. Anda silakan mau kredit yang baru nggak masalah. Dan sudah 1001 kejadian kayak begini, kita aja merinding yang terbentuk. Aduh, itu ibu sendiri loh, bos. Ya, saya hampir 1 tahun ini nggak ketemu ibu nih, nggak ketemu ibu nih, cuma lewat handphone saja. Ini Anda di depan mata loh ibu nih. Saya ngapain sih jauh-jauh dari orang tua, bos? Kalau ada ibu saya mungkin saya peluk, saya cium. Asuh, ini Anda ada di depan mata, malah Anda bersaing dengan ibu Anda sendiri. Pikirkan bos, baik-baik. Ya. Nih kalau Anda minta motor, udahlah, nggak usah ini motor. Nih, saya siap nih. Ambil sudah uang saya, nggak ada masalah. Tapi tolong Anda sujud dengan ibu. Supaya apa, Anda nggak kena azab. Itu aja. Karena dia mengalami macam tanah adon itu bapa. Adik yang kipin balik. Tanah adon. Sudah banyak ya cerita mengenai bunda. Tanah adon. Saya punya mobil, akan dibawa nanti di akhirat akan. Ya. Ibu loh bos, ibu ya Allah ya Rabbi. Anda masih ingatnya waktu disuapin di mana? Anda bisa sampai sebesar ini ingat enggak? Saya mohon maaf ya, saya ngurus anaknya ya tengah malam, capeknya udah gila. Ya sekarang cuma gara-gara motor, masya Allah. Istighfar bos, istighfar. Anda Islam kan? Istighfar bos. Ya. Istighfar. Sholat bos, sholat. Ingat, mau sholat jungkir balik, mau sedekahnya bermiliar-miliar, mau puasanya berapa lama. Tapi berselisih dengan ibu, mohon maaf bos. Surga blacklist. Jangan dianggap menteng surga di bawah telapak kaki ibu itu hanya sebuah ini. Sudah jelas. Di Al-Quran ada, di hadis jelas. Ya masalah, saya bantu nih. Ya, tugas polisi membantu. Kita melayani, oke. Sekarang saya bantu nih. Saya akan ngasih 11 juta untuk harga motor ibu. Ya. Tapi silakan Anda bersujud sama ibu Anda. Saya mohon maaf nih, bukan apa-apa. Aduh, saya mohon maaf ya. Saya kalau istri saya nyakitin ibu saya siap ceraikan istri saya, gak masalah.
Karena apa? Saya cari istri mah bisa, yang lebih cantik, yang lebih ini bisa. Tapi mau cari ibu gimana, bos? Pikirkan ya.